Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat sepengetahuan? Di video kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas, terdiri dari 17 kecamatan dan berpenduduk 329.646 jiwa dengan klasifikasi kurang lebih 50% laki-laki dan 50% perempuan. Hasil ini didapat dari Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kapuas tahun 2019, wilayah ini memiliki 14.999 km persegi dengan jumlah penduduk 356.382 jiwa pada tahun 2018 dan tingkat kepadatan penduduk 23,76 jiwa per kilometer persegi. Kota ini dibangun sejak lama sebelum adanya Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Kota ini berasal dari pelabuhan perdagangan skala kecil antar pulau dan antar daerah. Pembangunan kota Kuala Kapuas cukup insentif, khususnya kawasan pemukiman dan wilayah kota baru yang mencakup gedung pemerintahan dan infrastruktur pendukung lainnya. Kuala Kapuas adalah pintu gerbang sisi selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah panjang atau betang yang merupakan bagian budaya Dayak masih berdiri tegak di kota kecil Buntoi, desa Tumbang Kurik dan Tumbang Malohai. Kerajinan keranjang rotan di Kuala Kapuas, pemancingan udang air tawar dan pasar terapung mewarnai kehidupan masyarakat Kabupaten Kapuas. Terdapat pula kawasan pantai yang amat indah di daerah Cemara Lebat di tepian Laut Jawa. Sarana transportasi pada tahun 2008 tercatat panjang jalan negara dan provinsi di Kabupaten Kapuas 459,90 km dan 463 km panjang jalan tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun 2007. Dari sektor ekonomi terutama sektor pertanian dengan komoditi utama yaitu padi merupakan salah satu andalan kabupaten yang merupakan lumbung pangan Kalimantan Tengah ini. Tak kurang dari 65% produksi beras Kalimantan Tengah dipasok oleh Kabupaten Kapuas. Selain padi, komoditas pertanian lainnya yang cukup potensial adalah usaha perikanan laut